Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim. I don't know. I don't mean that. Hai Lois. Hai Dave. Iya, gimana kabarnya? Aku baik. Iya. Gue lagi sedih dan bingung nih. Kan teman-teman gue tuh udah tahu nanti kuliah mau kemana, jurusan apa, kerjanya apa. Lah, sedangkan gue masih nggak tahu nanti kuliah mau ngambil apa. Oh, sama juga. Aku pun juga bingung nih mau lanjut di mana nanti. Soalnya kan juga bentar lagi udah mau selesai nih. Kita kan juga sama-sama kelas 12 nih, iya. Kita kan juga bentar lagi mau beres, tapi masih bingung juga mau kuliah di mana gitu. Desi, itu ada Dev sama Lois, kita samperin yuk. Halo Dev, Lois. Oh, halo Kak. Apa kabar? Baik. Lagi pada ngapain nih? Lagi lihat-lihat brosur. Kamu lagi bingung Kak. Iya, jadi kan kami kan bentar lagi mau selesai SMA nih, cuman masih bingung ini mau lanjut kemana, mau kuliah atau kerja atau mungkin mau terlibat di bisnis gitu. Jadi kayak masih bingung aja gitu. Oh iya iya, aku juga ngerti apa yang kalian rasain karena aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Betul, aku juga waktu SMA ngerasain hal yang sama. Tapi kan kabarin sama Kak Cindy sekarang udah seminari, terus udah mau jadi anggota. Terus bingungnya apa soal kerja sama kuliah? Enggak gitu, prosesnya sama aja sih. Kami juga harus menggumuli masa depan kami. Mau kuliah di mana, mau kerja di mana, dan kami harus cari tahu itu. By the way, kalian tahu nggak? Ada camp pemuda namanya Youth Impact. Nah, itu dilaksanakan di STTB. Dalam Youth Impact ini, kalian bisa dibantu untuk menemukan panggilan hidup kalian. Nanti paling mau senin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil jadi apa Tuhan. Enggak, camp ini beda dari camp-camp remaja biasanya. Camp ini akan membantu kalian untuk menemukan jalur studi kalian dan karir kalian untuk memaksimalkan kalian dalam misi Tuhan. Nah, panggilan itu bukan cuma tentang melayani Tuhan di gereja, menjadi hamba Tuhan, tapi bisa juga dengan bisnismen, jadi hakim, jadi artis, selebgram mungkin, atau tiktokers, asalkan semua itu demi kemuliaan Tuhan. Youth Impact ini adalah camp 3 hari, yang dimana di dalamnya kalian bisa mengeksplorasi bakat, minat, bahkan panggilan kalian. Karena tema dari Youth Impact ini adalah Finding My Calling. Wah, kelihatannya menarik nih. Tapi acaranya kayak apa? Terus nanti yang hadir siapa aja? Kalau misalnya pendeta tinggal lagi kan udah biasa. Iya, takutnya kalau cuma yang datang kayak begitu mah dapatnya waktu kami 3 hari nanti terbuang sia-sia nanti. Nah, pastinya Youth Camp kali ini tidak akan mengecewakan kalian karena di sana kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan para pembicara muda yang telah menemukan panggilan mereka dalam dunia kerja dan bermisi di sana. Boleh. Yuk kita lihat yuk apa yang bisa Youth Impact tawarkan untuk kita.